selamat siang sedulur dan kanca-kanca. Siang kali ini kita berdesa lagi. Kita menuju ya jalan yang berlokasi di Dusun Bulanco. Ini merupakan jalan yang kita buat badan jalannya ini di belakang sana sudah pantai. Yang pantai itu terdiri dari 13 pantai di sana. Terus sampai sana itu kita sampai ke perbatasan desa Sedang dan Kersono. Di sana ada salah satu homestay namanya Tiara Hill. Sana juga ada rock fishing atau tempat memancing bagi para boncoser dan boncoser juga. Siang kali ini suasana memang agak panas dan kita istirahat dulu di salah satu gubuk perladangan masyarakat. Walaupun pada saat ini udaranya sangat-sangat lumayan panas juga. Nanti kita akan berjalan ke sana menuju ke lokasi pekerjaan. Tahap pertama kemarin kita sudah buka ya, jalan yang ke sana menuju ke ada dua jalur. Jalur kiri dan jalur kanan. Jalur kanan nanti bisa langsung lewat tepi pantai. Menuju lewat tepi pantai itu ke sana, naik gunung sana dan berputar. Nanti untuk akses jalan pariwisata yang sebelah kanan nanti sama-sama bertemu, jalurnya sama-sama bertemu karena ini akan memutar dan beda jalan ini kita berharap ketika kita buka jalan akan memberikan dampak kepada masyarakat yaitu akses ekonomi masyarakat. Harapannya pula ke depan jalan ini bisa ditingkatkan sampai ke aspal sehingga pengambilan hasil pertanian masyarakat atau orang-orang yang mau menikmati pariwisata langsung di pantai bisa langsung mengakses jalur tersebut. Dengan dibukanya jalan memungkinkan sekali perputaran mobilisasi masyarakat baik itu di pertanian, baik itu di pariwisata dan lain sebagainya itu akan memobilisasi perjalanan sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa bergerak. Itu kita minum dulu. Karena perjalanan ya siang hari ini sekitar jam 10 cukup lumayan agak panas juga, tapi saya menikmati dan saya bersemangat
berpikir dalam satu kerangka, satu wadah, satu sistem. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Nanti kita akan tetap bercerita kembali suasana pedesaan, suasana sudut pedesaan akan saya uraikan dan akan saya sampaikan, dan tentunya kita sharing dan belajar bersama dalam memaksimalkan potensi desa, potensi yang diberikan.